Hari ini kita nak terangkan apakah itu ubat asal atau originator medicine dan apa itu ubat generic. Jadi dalam proses nak buat ubat, pada fasa yang pertama, pakar sains akan menguji, mereka mungkin menjumpai atau mencipta sesuatu ubat yang baru. Dan selepas itu, mereka boleh nampak potensi sesuatu compound atau molekul atau kimia itu untuk menjadi ubatnya. Jadi ada proses untuk membuat tu. Dan selepas pembuatan ubat, kita mesti memastikan bahawa ubat itu berkesan dan selamat untuk diguna dan ada kualiti yang tinggi. Ya. Jadi biasanya syarikat-syarikat pharmaceutical akan masuk dalam fasa ini dengan juga biasanya institusi-institusi awam juga di mana mereka akan membuat percubaan dan ujian terhadap pertamanya haiwan, lepas itu terhadap manusia. Ya. Jadi ini adalah banyak syarat-syarat yang sangat ketat supaya kita boleh memastikan ubat itu berkesan dan selamat. Selepas itu baru ubat itu sedia disampaikan kepada agensi-agensi kerajaan di mana-mana negara juga, kerana sebelum sesuatu ubat itu boleh dikilangkan dan dijual dan diguna, mesti didaftarkan. Ya, jadi yang sangat penting itu adalah pendaftaran. Tanpa pendaftaran, kita tidak boleh membuat, mengimport, mengeksport atau menggunakan sesuatu ubat yang baru. Yang penting, mereka golongan yang membuat ubat asal atau originator itu, mereka mesti menjalani ujian-ujian atau percubaan clinical trials, ya, yang saya sebutkan tadi. Selepas itu, kalau syarikat-syarikat yang lain yang dalam sektor membuat ubat, mereka juga boleh membuat ubat yang sama. Tetapi kalau sesuatu originator itu sudah didaftarkan di negara, katakan di Malaysia, mereka tidak perlu menjalankan semua percubaan atau ujian klinikal. Kerana ujian klinikal itu memakan masa, sangat mahal. Jadi, bila kita nak buat ubat generik, maka syarikat-syarikat yang lain, mereka mesti juga ada ujian dan sebagainya dan percubaan. Mereka boleh mendapat maklumat, mereka tahu membuat ubat itu dan mereka mesti menunjukkan bahawa ubat mereka sama dengan ubat asal atau originator dari segi biologi dia, dari segi kimia dia. Dan kalau kita lihat mereka bioequivalent, itu adalah perkataan yang digunakan, bioequivalent. Dan kerana syarikat yang mengeluarkan ubat asal itu sudah menjalankan semua percubaan clinical atau clinical trial, maka kita tidak perlu membuat lagi. Kerana kalau kita membuat lagi sekali, kita akan mengambil masa yang lama. Jadi ini adalah satu cara di mana kita boleh memastikan ubat-ubat generik boleh masuk ke pasaran dengan harga yang lebih murah. Dan biasanya originator ubat itu mereka sudah ada 20 tahun sekurang-kurangnya monopoli melalui patent. Jadi mereka sudah ada masa dan peluang untuk mendapat keuntungan yang sewajarnya. Jadi ini adalah satu cara di mana kita dalam masyarakat boleh ada ubat asal dan juga ubat generik, di mana ubat generik itu juga telah meluluskannya sebagai berkesan, selamat dan berkualiti dan boleh digunakan oleh semua pengguna-pengguna.